Ini chapternya lebih serius ya. Yang dua tuh belum berapa serius, ini lebih serius lagi lah. Oke, chapter 3. Oke, chapter 3 ni tajuk bipolar junction transistor. So, asas BJT sebenarnya adalah kita dah ada itu N-type, P-type. So, bila N-type dengan P-type kita combinekan, kita dapat apa yang kita panggil sebagai apa lagi tu, diode itu kan. Okay, tapi kalau kita sandwichkan tiga komponen ataupun tiga jenis semiconductor ni, N-type, P-type, sama ada kita jadikan dia N campur N, NPN ataupun PNP. So, tiga combination ni kita akan dapat apa yang dipanggil sebagai bipolar. Sebab bila N dengan P saja bergabung, kita ada satu je junction dia yang kita discuss sebelum ni lah, satu simpang saja. Tapi bila kita sambungkan, gabungkan tiga combination, so dia akan ada dua simpang. Dua simpang tapi ada tiga komponen NPN ataupun PNP. So tiga komponen ni akan menghasilkan dua junction, dua simpang, dua pertemuan. Waktu dia panggil bi. Kat sini bi ni maksud dia dua lah, dua junction . Okey, saya baca sikit. Transistor are three terminal active devices made from different semiconductor materials that can act as either an insulator or conductor by the application of a small signal voltage. So the transistor ability to change between these two states enable it to have two basic function. Ini basic function bagi transistor Yang pertama as a switch, especially dalam digital circuit, dan juga amplification atau amplify Ini dalam analog circuit ataupun analog electronic. So dua function transistor, as a switch and amplification. So dua-dua ni kita akan detailkan nanti dari segi analisa circuit dia macam mana. Then the bipolar transistor have the ability to operate with the three different regions. So tiga keadaan yang biasanya transistor ni akan operating dia ataupun dia punya karakter dia pada tiga keadaan. Satu panggil active region, ni yang normal region lah, keadaan normal. The transistor operate as an amplifier and IC is equal to beta IB Ni pada keadaan normal, biasanya transistor ni akan jadi satu amplifier yang mana dia punya IC sama dengan beta IB ni. Saya akan detailkan nantilah. Keduanya, saturation, tepu, the transistor is fully on. Tepu ataupun switch on Kalau keadaan biasa kita panggil switch on lah, tapi dalam transistor kita panggil saturation. Operating as a switch and IC is equal to I saturation. Ini pun saya akan detailkan nanti. And yang ketiga kita panggil cut off, so the transistor is fully off. Okay, dia jadi switch off. Operating as a switch and IC is equal to zero. So tiga keadaan ini kita akan detailkan nantilah. Active region, saturation and juga cut off. Ini bentuk dia, since kamu tak masuk makmal, ni bentuk dia lah, dia macam separuh bulat ni, ada tiga kaki ni. Tiga kaki ni lah dia punya tiga kawasan tadi Kalau NPN ataupun PNP ni pen lah. A typical bipolar transistor, the word transistor is a combination of two words, transfer and varistor, which describe the mode of operation way back to the early days of electronic development Ini asal wujud daripada sejarah dia lah. Perkataan transistor ni daripada transfer of varistor. There are two basic types of bipolar transistor construction, either PNP ataupun NPN Asal dia dua jenis ni lah, which basically describe the physical arrangement of P and N type semiconductor material from which they are made. Cara disusun tu akan menentukan sama ada PNP ataupun NPN. The bipolar transistor basic construction consists of two PN junction producing three connecting terminal. Ni terminal ni lah, 1, 2, 3 ni, which each terminal being given a name to identify it from the other two.
These three terminals are known and labeled as either emitter, base and collector. Eh. Tiga nama ni, tiga kaki ni, biasanya kita panggil dia sebagai emitter. Kalau Melayu panggil apa? Pengeluar. Kalau tak sekalanya, base asas and collector pengumpul. Ini bahasa saya belajar dululah, sekarang tak ada guna lagi. Bipolar transistor are current regulating device that control the amount of current flowing through them in proportion to the amount of biasing voltage applied to their base terminal, acting like a current control switch. Eh. So, salah satu ni sebagai current control, dia punya main function transistor ni. The principle of operation of two transistor types PNP and NPN is exactly the same. The only difference being in the biasing and the polarity of the power supply for each type. Eh. Dua-dua konsep asal dia sama, cuma cara dibiaskan. Eh. Cara kita sambungkan bateri dan juga cara susunan polarity itu yang membezakan. Tapi asal dia akan sama. Kita akan konsentrate pada satu saja, tak silap saya NPN saja. Ke? PNP, tak ingat. Nanti dia kena putus lah. Ini asal dia, bentuk dia. Kalau blok diagram dia, bentuk blok. Ini blok P, blok N, blok P. Ini P-type, N-type, P-type. So, bila kita combine ni, dapat tiga blok ni. So, satu blok ni akan jadi sebagai emitter. N ni akan jadi base. P ni akan jadi collector. Sama juga untuk NPN. Ya, N ni pula akan jadi emitter. P yang ke tengah akan jadi base. And N yang di sebelah kanan akan jadi collector. Okay. So nama ni tak menggambarkan jenis ya. Nama just dia punya susunan ya. Emitter, collector, base ni just susunan. Yang tengah kita panggil base, yang sebelah satu lagi kita panggil collector, sebelah lagi sebagai emitter. Okey, dan ini dia punya, kalau kita ambil dari segi susunan komponen dia, ini komponen diode dia. Emitter diode masuk, collector diode masuk, base ni seolah dia just satu sambungan saja, tak ada diode. Okey. Dan ini gambar raja dia. Kalau PNP, kalau kamu perhatikan, dia punya apa nama ni, arrow ni masuk ke dalam. Eh. Yang penting tanda arrow kat dalam ni, yang menentukan jenis dia sama ada PNP ataupun NPN. Kalau arrow masuk ke dalam ni, ini adalah PNP. Kalau arrow ni keluar, dia adalah NPN. Eh. Yang lain ni, ha, ini kena faham lah dia punya keadaan dia. Kalau antara sini base, sini emitter, sini collector. So kalau antara base dengan emitter ni kita panggil region base emitter ataupun setengah panggil emitter base, tak kisahlah. Dan antara dua point ni akan wujud satu voltage, kita panggil voltage emitter base ataupun base emitter, VBE. Okay. Antara base dengan collector pula akan wujud voltage juga, itu voltage CB, collector base ataupun BC, tak salah mana dia punya susunan dia. Dan antara emitter dengan collector akan ada voltage juga yang kita panggil sebagai voltage collector, collector emitter ya, ataupun emitter collector BC. Sama juga untuk jenis PNP ini, NPN. So antara E dengan C kita ada VCE, kita antara E dengan B kita ada VEB. Dan antara B dengan C, kita ada VCB atau VBC. Sama je dia punya region dia, cuma yang beza dia kat tengah ni. Eh, dia punya sama ada arrow masuk ataupun arrow keluar. Kita akan gunakan yang ni je, yang NPN. Ya. Saya akan konsentrate yang ni saya tinggalkan lah. The construction and the skid symbols for both PNP and NPN bipolar transistor are given above, with the arrow in the skid symbol always showing the direction of the conventional current flow. Arrow dalam skid kita ni, bukan arrow yang luar ni, arrow dalam, arrow yang ni, dalam kita punya symbol ni, menggambarkan arus yang biasalah, conventional. Jadi arrow itu menggambarkan arus, punya aliran arus yang biasa. So arus biasa ni kalau kita sambung positif negatif, dia akan bergerak ke positif, daripada positif pergi ke negatif, melalui sini dan patah balik ke negatif. Jadi ada sini positif dia masuk, ikut arrow dia. Sama juga ni negatif, dia akan keluar. So positif dia akan masuk dari sini, terbalik pula.
So the direction of the arrow always point from the positive p-type region to the negative n-type region for both transistor types, and exactly the same as the for the standard diode symbol. Eh, sama aja. Ini tadi kalau kita terbalikkan susunan dia macam inilah, sama aja. NPN, PNP, so N, PN. So N adalah collector, P kat tengah adalah base, and N di bawah ni adalah emitter. So N ni biasanya dia kata dari segi construction ni dia moderately doped. Eh, dia doped sikit ya. Sederhana lah. Okay. The base, lightly doped. Tak tahu moderate dengan light mana. Apa dia? Moderate dia lebih sikit lah eh. Light ni kurang, lagi kurang. And heavily doped, dia yang lebih sikit doping dia. Okay. Buka sini lah. Ini sempadan antara NP ni. Sebatas ni kita panggil base collector junction. Okay, BC. Yang bawah ni base emitter junction. Sempadan ni eh. Sama juga yang ni. Okay, ini simbol dia. Ini base collector emitter. So arrow ni menggambarkan arus biasalah. Kalau kita sambungkan forward bias dia, dia akan macam ni. Ini bersama juga. Ini base collector emitter, cuma arus dia terbalik ke sini. Okay, macam mana biasing for normal operation. Dia for normal ni, maksudnya keadaan biasa. Boleh juga tak non, tak normal ya. Boleh. Boleh sambung yang lain, tapi ini kita tengok dia basis dia normal dia. The base emitter junction BE sini, antara BE ni is forward bias, and the base collector junction BC ni sebatas kita akan sambung secara reverse bias. So for the PNP transistor, this condition requires that the base is more negative than the emitter. And the collector is more negative than the base. Keadaan yang berlaku lah. Seperti mana ni eh. So, di sini, ni positif. Go to positif. So, arus akan lalu sini eh. Sebelah sini. Ikut arrow ni lah. Ni. Okay. Dan kalau yang sini, dia sebab reverse bias. Sini negatif. Sini negatif. So, dia akan ikut arrow ke sini pula. Okay, lawan arus. Lawan dia punya bateri lah, sepatutnya arus konvensional macam ni. Tapi sebab dia reverse bias, dia arah yang sini. Ini keadaan biasa, dia boleh. Jangan hafal ya, ini kamu kena faham konsep dia. Sebab macam saya selalu cakap, kalau dalam subjek ni lah saya cakap sebelum saya, bila part scale analysis ni dia bukan satu benda yang fix, bukannya satu formula something, tapi is the punya asas dia. Sebab scale ni boleh ubah macam-macam. Okay. Dia ubah macam-macam, dia akan jadi formula dia berbagai-bagai. Tapi ini the very basic dia lah. Okay. And finally dia akan sambung kepada apa nama ni, ground eh. Kadang ground ni dia orang tak, tengah buku dia tak letak. Tengah buku dia letak, tak apalah, mana-mana boleh. Ya. Okay, ini jenis PNP. Kalau NPN dia akan terbalik lah. Okay. Arrow ni akan terbalik. Ini dari segi apa yang berlaku dalam tu, ini cerita je lah, saya baca je. Sebenarnya kamu mungkin dah belajar lah pun. Bukan benda baru. Oops. Okay, so ini positif. Ini forward bias, ini reverse bias. So apa berlaku? So bila forward bias, kita ada belajar itu depletion region ya. Dekat sempadan, sempang tu. Apa je berlaku, dia punya region tu ataupun depletion region tu akan makin kecil. Bila makin kecil, maka memudahkan elektron bergerak. Dan dengan tu arus akan lebih senang bergerak lah. Tapi kalau pada kawasan yang reverse bias, apa jadi, depletion region ni akan makin tebal. Makin tebal, satu peringkat dia akan blok dan hanya arus yang kecil saja yang akan mengalir. Eh? So, itu konsep asas dia lah. So, macam mana benda tu berlaku? Macam ni cerita dia panjang ni, saya baca je lah. The base region is very narrow but is shown no wider for clarity. The forward bias from BE narrows the BE depletion region macam saya cakap tadi. The reverse bias widen. Okay, dia lagi tebal, lagi besar. So the heavily doped N-type E region is abundantly filled with CB of free electron that easily diffuse from the forward bias BE junction to PE junction where they become minority carrier as the forward bias. Okay, ada perpindahan elektron bebas ya antara sempadan tu lah. And the B region is slightly doped and very thin and very very limited number of holes. Just only small percentage of E flowing through the BE junction. So BE junction ni
base emitter eh. Sorry, base emitter sini eh. Base emitter junction dia akan kurang eh. So the this relatively few recombine A flow and out of B leap as a valent E forming a small IB. Hasilnya kita akan hasilkan apa yang dipanggil sebagai arus base. Arus base arus yang akan mengalir kat sini eh. Dalam base, IB. IB ni biasa kecil eh, very small. And most of E flowing from E into tin and light the dot B do not recombine but diffuse into BC depletion. And once in this region, the E are pulled through the reverse bias BC junction by electric field set up by the force of attraction between the positive and negative. Cerita yang tadi lah. So the E now move to the C region, out through C lip and into the positive terminal of the collector voltage and this form IC. Ini yang menghasilkan IC. And the IC is much larger than AB. Transistor exhibit current gain. Eh. So, hasilnya kita akan tiga-tiga arus itu terhasil lah. IC, IB and IE. IE ini the combination aja. So, IC adalah IC campur IB. Okay. So, sini kat sini IC yang masuk junction ni. IB. Dan sini adalah I emitter. Yang sini adalah I collector. So I emitter dengan I collector almost sama dia punya value dia. Lebih kurang 97% tak silap saya. Ke 97%. Lebih kurang saya check balik. Tapi kadang-kadang setengah buku dia ambil penghampiran IC sama dengan IB lah. Okay. Tapi IC sama dengan IE. Tapi IB jauh lebih kecil. Okay. Berbanding dengan IC dengan IB. So tiga-tiga itu kita boleh combinekan. This is the formula. Ini, ini kena ingat. IE is equal to IC campur IB. Okay. IE is equal to IC campur IB. Tapi sebab IC ni terlalu kecil kadang-kadang, kita boleh kata IE sama dengan IC. So, IB ni sebab terlalu kecil. So, kita kadang-kadang kita boleh andaikan IC sama dengan IE. Eh? Ini punya nilai dia. Ini susunan dia tadilah. So IC, IB akan keluar, IC masuk, IE keluar. Ni ya, keluar dari IE. Kalau guna PNP, IE masuk, IC keluar, IB keluar. Okay. So all small base current, IB is able to control the larger control current, IC. So some, eh? So itu function penting dia. Base ni sentiasa kecil. That's why base ni biasa kita akan gunakan dia sebagai controlling current. Current yang akan control the circuit. Circuit ni IC dengan IE ni biasa current besar. Tapi kita boleh kontrolkan dengan base. So that's why kita letak base ni, current ni kecil. So current kecil ni dia akan acting macam as a switch lah salah satunya. Some important current relation ni yang tadilah, IE sama dengan IC campur IB. Ni kamu kena ingat IC campur dengan alpha DC IE ataupun IC sama dengan beta DC IB. So ada dua benda ni, satu alpha DC, satu beta DC. Okay. Kalau alpha DC ni akan referring to IE, kalau beta DC ni referring to IB. Okay. Nanti saya akan detailkan lagi lah. Ni saya go through dulu dia punya apa yang penting. Okay, transistor characteristic and parameters. When a transistor is connected to a DC bias voltage, both NPN and PNP type, PBB is forward bias and VCC is reverse bias. Ini yang berlaku lah. Sebab tadi kita tahu satu bahagian akan jadi forward bias and satu bahagian akan jadi reverse bias. So VCC is normally taken directly from the power supply output and VBB can be produced by the voltage divider. Okay, biasanya VCC adalah kita supplykan dia, and VBB boleh jadi kita supply ataupun kita just gunakan voltage divider. Sorry. Note that the emitter leg serve as a conductor for both circuit. Ini dia lah. So VBB ini adalah yang forward bias. So kalau kamu tengok ini positive, go to positive, ini aliran yang normal. Tapi yang VCC ini dia akan reverse bias. So yang positive ni akan go sini ataupun ini akan negatif, dia akan lawan arus. Okay, so ini in reverse bias, yang ini in forward bias. Ini yang normal. Tapi betul lah kata, saya kata tadi, dia bukannya satu yang tetap, benda ni boleh berubah-ubah. Okay, sebagai contoh dia yang ni, katakan, alright.
Kita ada supply VBB 3 volt, supply VCC 20 volt, RC kita letak 10 kilo, RB kita letak 10 kilo, sorry, RC 1 kilo, RB 10 kilo. RC tak ada, yang ni setakat ni kita ignore dulu RC, ARE eh, pada emitter ni tak ada resistor, so yang ada resistor pada collector yang satu pada resistor base saja. So kalau kamu tengok nilai nilai resistor pun sebenarnya kat sini kita dah boleh agak dah. Okay, resistor pada base biasanya nilai dia jauh lebih besar daripada resistor pada collector ataupun resistor pada emitter. So that's why ini akan menghasilkan bila resistor besar, kita akan hasilkan arus yang jauh lebih kecil compare dengan yang pada RC. Okay, so macam mana kita nak analisa? Okay, ini lebih kurang dia punya cerita dia. So VBB ni akan hasilkan arus base melalui B. Arus emitter akan ada tapi kita boleh ignorekan dia sebab emitter ni tak ada resistor dia. And pada collector kita ada IC. Okay. In between tadi awal kita dah define kan antara base dengan emitter kita ada VBE. Ini. Okay. Maksud dia base antara voltage antara base dengan emitter. Eh, seperti mana yang nota tadi lah, mana tadi yang awal tadi kalau kamu ingat tadi. Ini eh. Okay, so ni VBE, base emitter, VBC, base collector, VCE, base collector emitter. Sama lah untuk PNP, NPN. So ini dia punya guna dia kat sini, mana tadi. Okay, so ini kita ada VBE antara base emitter, VBC ataupun VCB antara base collector, and VCE antara base, antara collector dengan emitter. Setiap satu tu kan ada nilai voltage. Okay, so figure shows the proper biasing arrangement. Okay, for the NPN transistor for active operation. Eh, ini active operation maksudnya normal operation lah. As an amplifier, so notice that the base emitter junction is for bias yang ni, eh, base emitter ni, and the base collector BC yang sebelah sini is a reverse bias. So as previously discussed, base emitter current changes yield large changes in collector emitter current. So this factor of change is called as a beta. Eh, nisbah dia ni antara collector emitter ni, collector base ni kita panggil beta. Beta ni kalau boleh definekan, ini pun satu formula. Sama dengan IC bahagi dengan IB. Okay. So berapa nilai IC, berapa nilai IB kita nisbahkan, kita akan dapat nilai beta. And the ratio of the collector current IC to the DC emitter current IE is the alpha. Alpha pula kita boleh definekan IC dengan IE. Okay. So kalau kamu tengok dua definition untuk ratio ni, ratio untuk beta, ratio untuk alpha ni sebenarnya IC dengan IB dengan IC dengan IE. Okay. Tapi biasanya sebab macam dalam kes yang kedua ni, IC dengan IE, sebab tadi saya dah beritahu IC hampir sama, eh, saya letak simbol dua ni hampir sama dengan IE. Okay. Itu lebih kurang 97% dia punya nilai dia. So kita boleh kata IE sama dengan IC. So dengan tu, sebab bila kita kata IC sama dengan IE, kita akan dapatkan formula yang ni, alpha ni, alpha sama dengan alpha ni, boleh copy tak? So alpha kita, alpha sama dengan IC campur IE, ataupun sama dengan IC bagi IC, ataupun sama dengan IE bagi IE. Sebab nilai yang hampir sama, so nilai sama ini kita dapat lebih kurang satu je value dia. Okay, so alpha biasanya kita tak ambil kira sangat sebab nilai satu, eh, tapi kalau nak cari lebih kurang macam ni lah. Sebab IC alpha sama dengan IE, eh, IC dengan IE. So since IE sama dengan IE, sama dengan IC, so kita boleh kata IC over IC ataupun IE over IE. Nilai dia adalah 1. Alright?
So biasanya alpha kita kita ambil value 1 je. Tapi beta ni boleh ada berbagai value bergantung pada nilai beta alpha arus base arus base berubah tu beta pun berubah. As an example, determine beta DC and IE for transistor where IB is equal to 550 microamp and IC is equal to 3.65. Okay. Ini tak ada apa sangat lah. Cuma nak straightforward je. Kita dah beri IB kita 50, IC kita 365. So cari beta dia. So daripada formula ni, beta sama dengan IC over IB. So 365 mili bagi 50 mikro. Okay, kita dapat 73. So beta ni tak ada unit ya. So dia just a number. Macam pemalar je, ratio je. Kadar je, tak ada. So dengan tu kita boleh cari dia punya IE gunakan perkaitan yang tadi, yang awal tadi, bangda. Ni. Eh. So IE sama dengan IC campur IB. So IC 365, IB 50 mikro, so kita dapat lebih kurang 37 point ini. So still kita akan dapat IE hampir sama dengan IC dia. IC kita ada 365, dia lebih kurang 3.7. Ini lebih kurang 97% something lah plus minus. Okay, dan dengan tu alpha kita, macam saya cakap tadi, dia adalah IC campur, bagi dengan IE. So kalau kita ambil juga nilai ni, IC 365, IE 3.7, kita dapat 0.9 lebih kurang 1 je . Hampir-hampir satulah, kita boleh bundarkan sebagai satu. Right, so analysis of this transistor kit to predict the DC voltages and currents requires use of Ohm law. Okay, Kirchhoff law, Kirchhoff voltage law, KVL and also the beta for the transistor. Okay, biasanya analisa melibatkan transistor ni akan gunakan Ohm law biasa, VIR, Kirchhoff voltage law, KVL, ingat lagi total DGE sama dengan total voltage. Dan juga beta. Beta ni yang ni lah. Sama dengan beta DC. Alpha jarang digunakan. Ini biasa yang kita akan guna. And application of this law begin with the base current. Ini cerita dia lah panjang. Nanti tak apa, saya akan cerita mudah dia. Ini saya baca dulu. Determine the amount of base current using the Kirchhoff voltage law. Subtract the 0.7 VBE. So VBE ni adalah sama dengan VBE yang kita bisa yang kita define kat awal dulu, iaitu voltage untuk jenis semiconductor kita ataupun diode kita tu. Kalau dia adalah jenis silicon, kita ambil 0.7 volt. Kalau dia jenis germanium, kita akan gunakan 0.3 so VBE kita. So VBE ni akan jadi 0.7 ataupun 0.3 volt. And the remaining voltage is drop across the RB and so on lah. Okay. And determine the current, determining the current for the base for this information is better. This a method of applying Ohm law. So nak cari nilai tu gunakan Ohm law je, VIR. So dekat situ VRB is equal to VRB over RB is equal to IB. Apa nanti saya akan cerita detail. The collector current is determined by the multiplying. Multiplying ni maksud dia VIR lah, gunakan Ohm law What we ultimately determine by the use of Kirchhoff voltage law for series circuit is that the base current VBB is distributed across the base emitter junction and RB in the base collector. The base circuit. In the collector circuit, we determine the VCC. In the collector circuit, we determine that VCC is distributed proportionally across RC and the transistor VCE. So dia, yang ni lah. Kalau dia VBB, voltage tu sama dengan voltage recorder RB dan juga yang nilai-nilai lain dalam sebelah sini tu Kalau VBB ni maksud dia voltage dia sama dengan voltage pada RB dan juga voltage yang across tadi VBE. Itu maksud dia. Dan kalau VCC ni sama dengan VRC campur dengan voltage across VRC sini. Itu maksud ayat tu tadi lah. And current and voltage analysis, there are three key DC voltages and three key DC current to be considered. Tiga current dan tiga voltage. Three voltage and three current yang biasa kita akan ambil kira. And note that this measurement are important for troubleshooting. Okay, so kita ada IB tadi, kita ada IE untuk this emitter current,
Ni kita cerita ni semua on DC side, eh. Nanti kita akan masuk on AC lagi pening lah. Ini asal dia DC kena faham dulu. Okay, IB is a DC base current, IE is a DC ammeter current, IC is a DC collector current, VBE yang saya cakap tadi is a voltage across the base ammeter junction. Ini yang boleh jadi 0.7 ataupun 0.3 tadi, eh. And then VBC across the collector base, VCE across the collector to ammeter. Ini kena tahu mana dan di mana, eh, semua value-value ni. When the base ammeter junction is fault bias, so ni yang kita tadi, kita ambil VBE dia 0.7, VRB is equal to IBRB daripada sini lah, eh. Okay, mana tadi? Eh, hilang ni. Ini, eh, ni adalah VRB adalah IBRB. Yang lain tu sama dengan IB sama dengan VBE, tolak VBE. Ni bla 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 sampai lah. Okey. Cerita dia panjang, saya cerita dalam bentuk saya sketchkan balik, eh. Mana? Oh, bukan ni. Sekejap saya tunjuk saya punya sketch. Sekejap, eh. Oh, tak ada lah sketch ni. Takpelah, saya buat sketch baru. Ni asal, eh, kalau kamu tak faham ni, saya tak jamin kamu akan faham yang chapter yang lagi tinggi lah. Kena, walaupun susah peringkat awal dia, nanti kamu dah get dia, dah mahir, kamu akan faham lah. Saya cuba draw semudah yang boleh. Oh, salah. Ambil masa sikit lah, eh, saya draw. Kalau ada papan hitam senang, tapi bila tak ada papan hitam, saya draw macam ni je lah. Okay, lebih kurang, eh. So, kita ada resistor sini. Satu resistor kat sini, eh. Oh, dah, ya. So, sini kita ada R base. Sini kita ada R collector, eh. So, sini ini arrow dia. Alright, ini V, C, C. Sini V, B, B. Alright. So, apa berlaku? So, sini kita ada arus base. I base. Sini kita ada arus ammeter. And yang sini masuk ke dalam. Tak nampak lah, eh. Aduh, eh. Ini I collector. So ini tiga asas arus. Arus collect, arus base, arus ammeter, arus collector. Ini yang
yang originally datang daripada sikit tadilah. Okay, lebih kurang tu. Alright, so across setiap resistor ni akan ada dia punya voltage dia. So sini VRD, yang sini saya lukis kat tengah sikit, VRC. Okay, ini voltage pada resistor base, ini voltage pada resistor collector. Emitter, sebab yang contoh ni ataupun gambar rajah yang ni kita tak ada resistor, kita ignorekan lah. Yang lain kita ada tadi, antara collector dengan base, collector dengan emitter ni kita ada IAVCE. Okay, ini collector, ini emitter. And sini pula kita ada VBE. Dan last sekali sini kita ada V apa ni, BC. So tu benda-benda yang saya baca tadi, yang panjang cerita dia ni dia. Maksud dia. Okay. So kan ada analisa, kita tengok loop by loop lah. Katakan kita tengok loop yang sini dulu ataupun yang sebelah VCC ni. So dia kata jumlah VCC pada sini sama dengan jumlah voltage pada dalam loop tersebut. So yang ni saya tulis lah ya. So kita ada sini VCC is dia punya battery. Ini sama dengan voltage yang ada dalam loop. So kita ada voltage VRB ni dengan VB. Campurkan saja. So VRB, RB saya tulis kecil lah. Campur V, BE, BE. Okay. So VRB across the resistor base and VBE across base and emitter. Okay. Ini kamu boleh elaboratekan lah. VRB is IBRB campur dengan VBE. VBE tak fix. Kalau kamu menggunakan kalau dia is a silicon, dia akan jadi 0.7. Kalau dia adalah germanium, dia akan jadi 0.3. So katalah kita ambil germanium, silicon 0.7. Okay. So kita dapat VCC lah walaupun. Okay. So kalau kita ada VCC, kalau contohnya dia ada bagi VCC dia, ada bagi 5 pun. So 5 sama dengan VCC dia 5, IBRB. Okay, sama dengan 5, sama dengan RB tadi. RB is 10K RB is 10K darab dengan IB campur dengan 0.7. Okay, so kat sini kamu boleh carilah unknown dia adalah IB dia. Okay, so IB kita dapatlah kat sini. IB sama dengan apa dia. Okay, kamu boleh selesaikanlah apa di sini. Saya tinggalkanlah. Okay, so dapatlah IB. 10K ada, kosongan, okay, dapat IB. So ini based on yang sebelah sini. Ini daripada loop. Salah. Saya loop sini lah. Okay. Kau selesaikan. Seperti dalam nota lah. Ya, sebelah sini pun sama juga. Sebelah sini. So kita ada V. Kau saya terbalik. Betul, VBB dengan VCC. Terbalik sini VBB sepatutnya. Silap. Sini sepatutnya V. Sini VBB Ini VCC terbalik. Ini dia. Kembali minta maaf. Di sini V, BB. Ini betulkan lah ya. Ini bukan VCC, ini sepatutnya V,
ini. Okey. Tapi yang sebelah sini sama juga cara kamu nak analisa dia. Still tengok loop dia tu. So kita dapat sini VCC sama dengan apa voltage yang ada dalam tu. Kita ada VRC campur dengan apa lagi? VCE. Okay. So since kita dibagi dah nilai dia VCC 10, so ambil 10 sama dengan VRC. VRC sama dengan ICRC campur dengan VCE. So kat sini ada dua unknown, 10 risiko tu RC. RC tadi is RC 100 ya. RC is 100, IC campur VC. Tak boleh, yang ni tak boleh nak solve lah. Sebabnya apa? Kita tak tahu VCE. Unless kita tahu VCE, kita boleh cari IC lah. Okay. Tapi boleh selesaikan lah. Okay. So in the end, kamu akan selesaikan. Dan daripada semua ni, I sekali kamu kena cari apakah dia IC dia, apakah dia IB dia, dan apakah dia IC dia. Okay. So once dah dapat IC, IB, IE, okay, dah dapat nilai-nilai ni, ni saya tinggalkan lah ya, value kamu. Ni kalau ada value kita boleh cari lah. So kita dapat cari nilai individual. Sebab tu kita dah cari V, R, B, sekutu I, B, R, B. I, B dah ada, R, B dah ada value dia, so kita boleh cari V, R, B. V, R, C pun boleh cari I, C, R, C. Dan kalau ada pada emitter pun ada, kita ada V, R, E. Okay, so ini sama dengan I, E, R, E lah. Dia masukkan value dia saja. Alright, itu the very basic rencana kita nak do the circuit analysis yang melibatkan transistor asas. Ini very basic punya transistor lah eh. Satu N4 bias, satu N4 bias, so itu dia. Alright, boleh follow sikit-sikit. Sikit pening lah mula-mula untuk analisa ni. Nanti kalau dah 2-3 nanti contoh lagi, kamu akan get used lah, insyaAllah. Ini yang seperti dalam nota lah, saya balik pada nota ni. Mana tadi nota saya ni eh. So ni dia lah. Contoh dia kat sini, determine the IB, IC, VBE, VCE, VCB in the current circuit. And dia bagi kat sini beta dia sama dengan 150. 150 beta dia. Sikit yang tadilah. Kita ada VBB 5 volt, VCC 10 volt, RC 10, RB 10K. Okey. Cuma pada emitter ni tak ada nilai. Tak ada lagi nilai emitter eh. Okey. Minta maaf eh. Sorry. Alright, so contoh ni kat sini sebab macam saya kata tadi, kita gunakan VBE dia sama dengan silikan 0.7. And then yang lain ni sebenarnya datang, ini bukan formula eh, ini based on yang saya definekan tadi lah. Kalau saya boleh tunjukkan semua sekali lah, senang saya tunjukkan screen. So ni semua datang daripada apa yang saya buat tadilah. Kamu susun balik dapatlah nilai-nilai tu, IB, IC semua tu. So ini yang dia dapat. So IB ni dapat VBB tolak VBE sama dengan RB daripada sini lah. Okay, so kamu boleh cari IB dia. Dan IC boleh gunakan persamaan beta tu, IC sama dengan beta IDC. Okay, so dengan tu IB, kalau kamu selesaikan VBB tolak VBE, VBB 5, VBE 0.7, RB 10K dapat 400 microamp,
And then dia punya IC gunakan perkaitan beta, beta sama dengan 150. And IB dapat dari sini 130. Saudara dengan 150 dapat lebih kurang 64.5 mili. So dari situ kita boleh cari VCE. Okay. So macam mana nak cek VCE ni? Ini kena tengok balik. Sebenarnya VCE datang daripada formula saya ni ya, ataupun sini ya. Ni ya, kan ni. Hilang pula. Ni ya. Ni ya. Ni ya. So dari sini kenapa dia hilang? Select. Oh, okay. Ni ya. Okay. So kita ada VCE kat sini. Alright, so susun balik sama nata ni, so kamu boleh cari VCE lah. Tadi kita tak cari VCE kan. Tapi sebab kita dah cari IC ni, IB dah dapat dari sini. Dapat IB seperti mana yang saya buat tadi lah. Kita dapat IB and IC kita dapat daripada perkaitan ni. Maka VCE ni datang dari sini ya. Dari sebelah ni kamu susun balik, kamu dapatlah VCC dia. VCE dia. So VCE sebab tu VCC tolak ICRC. Okey, so dia masukkan je value dia. VCC tadi 10, IC kita dapat daripada mana tadi IC? Ini ya. 64.5 ni. RC 10, 100 dapatlah 3.55 pun. Okey. And then akhirnya kita boleh cari IE dia daripada perkaitan yang basic relation ni, IE sama dengan IC campur IB. Sama dengan IC kita 64.5, IB kita 43. So kita dapat IE dia lebih kurang 64.9, lebih kurang 65. So kalau kamu perhatikan IE ni dengan nilai IB, IC lebih kurang sama eh. IC kita 64.5, yang sini kita boleh dapat 64.9. So tu saya kata lebih kurang 97%. Atau kalau kita buat penghampiran pun, kalau kamu tak nak, kalau katakan dalam ujian ke ataupun apa, test ke apa, final nanti, katakan kamu buat calculation, kamu tak nak tunjuk IE pun, kamu boleh ambil andaian IC sama dengan IE. Dia memang gunakan IE ni sama dengan nilai IC ni. 64.5 pun boleh juga, tak salah. Eh? So once dah ada tu, finally kita cari VCB. Okay, VCB pun datang dari sini. Oh sorry, VCB bukan eh. VCB datang dari VCB mana? Yang okay, VCB datang dari sini. Kalau kamu tengok VCB ni sama dengan VCE tolak VB. Okey, yang ni dia, yang ni ada sikit lain sikit lah. Ini dia bukan voltage biasa. Dia kita panggil voltage apa dia panggil tu? VCE sama dengan VBE campur VBC. Ini tiga point ni eh. Kalau kau tengok yang ni, ini VBC, yang sini VCE, yang sini adalah VBE. So kaitan tiga tu adalah ni dia. Kaitan dia ni. Ni iaitu kalau asalnya kita boleh kata VCE is equal to VBC campur dengan VBE. Ini kaitan dia. Daripada datang daripada ni ya, tiga ni lah. Tiga region ya. Region BC, region BE, region CE ni. Tiga-tiga ni kita boleh combinekan sebagai seperti ni ya. Asal dia tadi. Ya. So VCE sama dengan VBC campur VBE. So dari situ kita boleh carilah whatever value lah. Kalau dalam game ni dia nak cari VBC ya. So VBC sama dengan VCE tolak VBE. So VCE kita dapat tadi daripada calculation ke atas 3.5. VBE 0.7, so kita dapat 2.85 lah. Ni. Okay,
Pening lah, eh? Okay lah, saya stop dulu. Nanti saya sambung balik minggu depan, eh? hari yang sama minggu depan untuk kita punya ni. So saya harap minggu depan saya boleh habiskan sampai habis ni. So, campur nota dia sebenarnya ada satu tambahan lagi, eh? Satu nota buku ni, satu yang saya buat ni. Satu lagi ada nota, kalau kamu tengok dalam saya punya folder tu ada nota yang buku, eh, kalau kamu tengok. Mana ya? Buku. Kan. Ada dalam tu ada buku, eh. Buku lama saya putus stat. Saya akan sambungan, nanti saya akan gunakan yang tu lah. Itu lebih senang sikit dia punya discussion dia. Tapi tak apalah. Kita dah masuk, dah makin serius sikit dia punya discussion ni, makin pening-pening sikit dia punya cara analisa dia. Harap-harap dia kamu boleh get used lah nanti. 3-4 lecture akan datang, kamu akan biasa lah insyaAllah. Nanti kamu mahir lah macam mana kita nak buat analisa skill kita ni. Okay, saya berhenti dulu, dan kamu punya lab minggu depan pun saya tengok keadaan macam mana, ya. Kalau minggu ni sepatutnya kamu punya turn minggu depan, so tengok keadaan. Kalau sempat kita akan buat, kalau tak sempat kita akan buat satu lagi. Okay, kalau tak ada apa saya berhenti dulu. Ada apa soalan nak tanya nak ni? Ke semua dah hanyut? Dengar saya punya. Okay. Kalau dengar rumah saya bising-bising tu, minta maaf lah, eh. Rumah saya kerana anak saya gaduh, bini saya marah, anak-anak kena dengar. Kamu dengar sikit mungkin ada dengar orang gerik-gerik, tu biasalah kita kat rumah kan. Tu sebabnya kadang saya kita punya kelas ni sebab online ni sebenarnya dari segi penyampaian tak ada masalah. Tapi dia punya environment tu tak berapa, kan, tak berapa ni sangat lah. Kita duduk kat rumah. Mungkin kalau kamu okey lah aku masuk bilik kunci. Saya masuk bilik kunci kerana anak ketuk pintu, bini ketuk pintu. Waktu bini marah, anak lah apa, gaduh anak gaduh lah. Aduh, pening kepala. Tapi itulah cabaran kita kan dalam COVID dengan apa musim ni. Banyak, kita kena banyak tabah lah. Ingat Allah, penyakit pendatang banyak. Kita pun kena ni banyak-banyak. So kalau tak ada apa, saya berhenti dulu. Jaga diri, jaga sembahyang semua. Jangan lupa SOP jaga. Okay, jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih, Dr. Thank you, Dr. Okay. Okay. Jumpa lagi, jumpa lagi. Alright. Okay, Assalamualaikum, Dr. Terima kasih, Dr. Assalamualaikum. Bye, Dr. Bye.